Tapi Amar lah senang. Amar bin Khawf bin Auf. Entah adik-beradik Abdul Rahman bin Auf pun tak tahu. Tak ada cerita macam ni. Al-Ansari, orang Mekah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ni sahabat besar ni, Abu Ubaidah bin Jarrah ni sahabat besar ya, radhiyallahu anhu, ke negeri Bahrain. Negeri Bahrain, itu negeri kita tengah sana lah sekarang ni, masih lagi namanya Bahrain juga ya. Untuk mengutip uftinya. Ufti tu apa? Pajak. Mana negeri-negeri yang kecil itu dikuasai oleh negeri besar, dia kena bayar ufti. Macam Malaysia dulu, Melaya dulu, Melaka bayar ufti kepada siapa? Kepada Kerajaan Siam. Itu ufti ya, cukai. Kemudian pada suatu malam, datanglah ia membawa harta itu dari Bahrain. Ia itu siapa? Abu Ubaidah tadi ya. Datang ia dari Bahrain membawa harta. Kaum Ansar mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah tadi, lalu ramai di kalangan mereka yang bersembahyang subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang sembahyang subuh, kalau tidak tak ada ramai sangat. Tapi pagi itu ramai benar. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang, beliau terus pulang ke rumah. Maka ramai orang pergi menuju ke rumah beliau untuk menemuinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keluar dari rumahnya sambil tersenyum melihat tindakan sahabat-sahabatnya, seraya bersabda, barangkali kamu semua mendengar dengan kedatangan Abu Ubaidah malam tadi membawa sesuatu dari Bahrain. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau selanjutnya bersabda, ya, bergembiralah kamu semua dan bolehlah kamu mengharapkan sesuatu yang akan menyeronokkan kamu. Dia kata Nabi, Nabi tak ada apa, tak ada bangkang pun, tak ada menempelak mereka. Nanti akan dapat kamu sesuatu yang kamu harapkan ya, yang menyeronokkan kamu. Demi Allah, kata Nabi, aku tidak bimbang kalau kamu berhadapan dengan kefakiran. Kalau kamu berhadapan dengan fakir, aku tak bimbang. Kalau kamu jadi fakir, aku tak ada bimbang. Kalau kamu jadi miskin, aku tak ada bimbang. Tetapi yang sangat aku bimbangkan apabila kamu berhadapan dengan kekayaan. Apabila dunia telah diluaskan bagi kamu, apabila dunia telah diluaskan bagi kamu sekalian, seperti mana pernah diluaskan kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian kamu akan berebut-rebut seperti mereka dahulu. Juga berebut-rebutan, maka akibatnya dunia itu akan membinasakan kamu seperti ia telah membinasakan mereka dahulu. Faham kertinya ni? Masa itu baru Abu Ubaidah tu pergi ke Bahrain mengutip ufti, mengutip cukai daripada penduduk-penduduk Bahrain tu. Baliklah dia. Bila balik malam tu, dia sedar, orang lain tu semua sedar. Itu Abu Ubaidah ni dah balik. Heboh di Madinah pada ketika itu. Abu Ubaidah dah balik, Abu Ubaidah dah balik, Abu Ubaidah dah balik. Pagi esoknya tu, ramai orang sembahyang subuh. Bukan nak sembahyang kerana nak sembahyang subuh, benar. Kenapa? Nak dapat harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah tu. Mereka nak saham dia malah. Yang kita lah, kalau dapat berim tu, beri yang benar, berbahari. Ya ke tak? Kadang-kadang berapa batu barisnya, ya Allah. Memanjang-manjang barisnya. Kita hari mujur dia tak ada lagi baris. Ada masuk dalam bank account. 2-3 tahun sudah berbaris tu. Kalau dari sini lah barisnya, kalau ada bagi dekat masjid lah bagi jagaannya, baris sampai ke mana kan? Hari sampai ke surau sana tu. Surau yang sana tu. Panjang barisnya. Di kampung tu pusing-pusing barisnya. Pasal nak kemerim tu. Zaman itu pun dah hobi itu. Manusia ni dengan harta memang hobi itulah. Termasuk saya juga ni ya. Saya tidak kecualinya. Jadi ramai pagi itu semayang subuh. Kenapa? Kerana tidak kan harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah tu daripada Bahrain tadi. Tapi Rasulullah tahu. Lepas saja semayang terus dia balik. Tak ada nunggu.
Terus balik je lepas wirik-wirik daripada orang tu, terus balik. Kejutlah sahabat tu, orang tu dia nak nunggu nak bahagian mereka. Jadi mereka pakat pergi ke rumah Rasulullah. Turut Rasulullah zaman itu, dah kopi tu punya. Zaman ini lagi dahsyat ya. Turut mereka kepada Rasulullah. Rasulullah pun tanya, kamu datang kerana? Kerana tidak mendapat apa? Rasulullah tanya, apa kata dia? Dia keluar, lalu senyum Rasulullah tu. Barangkali kamu semua mendengar dengan kedatangan Abu Ubaidah malam tadi balik daripada Bahrain. Ya tak? Kata dia Rasulullah, ngabur apa? Nanya kepada sahabat. Apa jawab dia? Kata sahabat. Sahabat ni, dia macam bintang di langit. Dia bukan kerti nak nipu ya. Kerana dah diasuh oleh Rasulullah. Dah dididik oleh Rasulullah. Tak ada nipu dah. Kamu datang kerana nak jumpa dengan Abu Ubaidah ya? Kata dia. Lalu baginda senyum. Apa kata baginda? Demi Allah. Mula-mula katanya kamu bergembiralah. Nanti akan dapat berita yang mengembirakan kamu. Kamu akan seronok nanti dapat bahagian-bahagian kamu dengan harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah tu. Tapi demi Allah, aku tidak bimbang kalau kamu berhadapan dengan kefakiran. Kalau kamu jadi fakir, aku tak bimbang. Kalau kamu jadi miskin, aku tak bimbang. Yang aku bimbang tu kalau kamu jadi kaya. Kalau kamu dapat dunia. Kerana dunia ni apa? Apa kerja dunia? Ya Allah, dia pun tak tahu apa kerja dunia. Menipu daya. Itu dunia tu kerjanya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah. Allah ngabur ni. Dan tidak kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Itulah kerja dunia, menipu daya. Itu yang kerisauan ni kata Nabi. Demi Allah, aku tidak bimbang kalau kamu berhadapan dengan kefakiran. Tetapi yang sangat aku bimbangkan apabila kamu berhadapan dengan kekayaan. Kerana dunia ni. Itu sebab kata Nabi, dunia ini kepala segala maksiat. Ad-dunia raksu kulli khati'ah, kata Nabi. Dunia itu ialah kepala segala kejahatan, segala maksiat. Dia bermula dari apa? Dari dunia ni. Ini dunia ni, penyakit hendakkan dunia ni, ini adalah penyakit sekarang ni. Penyakit cintakan dunia, lagi takutkan mati. Itu ada hadis lain. Dalam hadis 40 perkara, 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Akan jumpa hadis itu. Ada hadis dalam tu katakan, kamu umat Islam akan dikelilingi oleh orang-orang kafir seperti mereka mengelilingi hidangan yang di dalam dulang. Macam orang keliling tulang, dulang tu. Tahu tu dulang? Talam tu. Macam kita mengelilingi talam, nak makan makanan dalam talam tu. Macam tu dah. Yang keliling tu orang kafir. Yang dalam talam tu apa? Umat Islam. Apa dia buat apa? Orang nak makan, apa dia buatnya? Barang makanan tu. Ada yang ngepelnya, ada yang numbuknya, ada yang micitnya, ada yang macam-macam tu. Orang nak makan dalam tulang, dalam bukan tulang, dalam dulang. Macam-macam dibuatnya. Begitulah umat Islam. Dikeronyok-keronyok oleh musuh. Macam orang mengelilingi makanan dalam dulang. Tanya sahabat, adakah ketika itu umat Islam sedikit bilangannya ya Rasulullah? Jawab Nabi, tidak. Malahan mereka ketika itu amat ramai sekali. Macam sekarang ni, umat Islam ramai. Tetapi mereka tidak mendatangkan kegerunan di hati orang-orang kafir. Orang kafir tak ada gerun dengan orang Islam ni. Kerana pada ketika itu, ramai mereka itu hanyalah seperti buih di lautan. Macam buih di lautan. Kuat ke tak kuat buih itu? Tuan-tuan dan perempuan, kuat ke tak kuat buih itu? Tak kuat. Buih kalau berlaga dengan kapal, siapa menang? Buih ke kapal? Kapal lah menang. Okey lah, kapal kuat. Berat noh ya. Buih berlaga dengan rakit, siapa menang? Rakit menang. Okey, rakit pun kuat juga, tebal juga. Buih berlaga dengan sampan, siapa menang? Sampan pula menang juga. Atas? Buih berlaga dengan lidi, siapa menang? Buih berlaga dengan lidi, siapa menang?
Lidi menang. Sebab itu buih tu dia gaya je ramai tapi tak kuat. Ha, itulah ibarat umat Islam di akhir zaman ni. Ha, sekarang ni dah berlaku belum? Pernah berlaku belum? Tengok apa yang berlaku pada umat Islam di Myanmar, apa yang berlaku pada umat Islam di Afghanistan, apa yang berlaku pada umat Islam di Rusia, apa yang berlaku pada umat Islam di China, apa yang berlaku pada umat Islam di di Kenya. Di Kenya tu tahu, sekali dibunuh mereka bukan seorang dua, 2,000 umat Islam dibunuh mereka, bersusun-susun mayat orang Islam. Begitu juga di Myanmar, sekali dibunuh mereka 600, 700 umat Islam dibunuh mereka. Jadi kita nengok aja dia. Begitulah dia diperlakukan oleh orang kafir itu terhadap umat Islam. Kemudian mengapa boleh berlaku demikian? Tanya sahabat kepada Rasulullah. Macam mana boleh berlaku ni? Kata Nabi, mereka menghidapi satu penyakit yang dipanggil al-wahnu. Al-wahad. Itu penyakit yang dihinggapi oleh orang-orang Islam di akhir zaman. Termasuk kita ni lah. Kita ada penyakit al-wahnu. Apa penyakit al-wahnu? Ditanya oleh mereka, wa mal wahnu ya Rasulullah, kata sahabat. Apa yang dikatakan wahnu tu ya Rasulullah? Jawab Nabi, apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasihkan dunia dan takut nak mati. Itulah penyakit akhir zaman yang kita hidapi sekarang. Sebab itu orang kafir tu boleh melakukan apa saja terhadap orang Islam hari ini. Kita tak boleh buat apa? Takut nak berjuang, takut nak mati. Kerana cintakan dunia. Bukan apa? Takut itu kerana cintakan dunia. Sekarang aku berjuang kan, apa hal? Tak dapat peluang ini, peluang ini, peluang ini, langsung tak dapat. Jadi sebab itu kita sekarang ni sedang dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dah janjikan hina, tu hina lah. Ini tengah hina lah kita ni. Mengapa? Kerana kita amalkan Islam bukan keseluruhannya. Kita ambil sekerat, tinggalkan sekerat. Terima sekerat, tolak sekerat. Perjuangkan sekerat, menentang sekerat. Apa saja yang kita buat tu buat sekat-sekat di sudut-sudut tertentu saja. Apa janji Allah Ta'ala? Afa tu'minuna bi ba'dhil kitabi wa takfuruna bi ba'd, kata Allah. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Suratul Baqarah ayat 85. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah yang lain? Ayat ini bermulanya dulu zaman orang Yahudi itu, orang Bani Israel. Mereka kufur bersetengah, beriman dengan setengah. Jadi ada orang yang mentafsirkan ayat ini untuk Bani Israel aja. Kalau untuk Bani Israel, kenapa dia ada dalam Quran? Mengapa dia ada dalam Quran? Kenapa tak delete daripada Quran tu? Jadi dia bukan untuk Bani Israel saja. Ini untuk semua orang Islam, semua untuk orang beriman, untuk kita sekali. Kerana Quran tu relevan, relevannya sepanjang zaman. Bukannya zaman Bani Israel saja. Sepanjang zaman dia relevan. Itu dia ayat ni. Kenapa? Adakah kamu tu beriman setengah dan kufur kepada setengah yang lain? Kamu terima setengah, tolak setengah, kamu perjuangkan setengah, menentang setengah. Adakah kamu apa itu? Allah jawab lagi, tidak ada balasannya lain bagi mereka yang berbuat demikian. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada bahagian, tidak ada balasannya lain kepada mereka yang berbuat demikian. Illa, apa itu illa? Melainkan khizyun fil hayatid dunya. Hina dalam kehidupan di dunia. Sekarang ni tengah hina lagi tu ni. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab. Dan di hari kiamat nanti mereka itu akan dikembalikan kepada azab yang amat pedih. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak pernah alpa dengan apa yang kamu lakukan di atas muka bumi ini, di atas dunia ini. Ini Allah janjikan hina. Sekarang ni tengah hina lah ni. Di mana-mana umat Islam sedang dihina. Ini yang Rasul takut ni.
Ha, takutkan kita ni asyik ingatkan dunia aja langsung tak ingatkan akhirat. Ha, itulah aku tak takut dengan kefakiran, kata Rasulullah. Ha, tapi aku takutkan dengan kekayaan di dunia ni. Ha, sehingga manusia-manusia hanya mementingkan dunia, melupakan akhirat. Ha, sedangkan Allah ada warning dah. La tulhikum lagi amwalukum lagi wala auladukum an zikrillah. Adik kau pernah dengar ayat ni? Ha, jangan kerana ahli-ahli kamu dan harta-harta kamu dan anak-anak kamu, ha, menghalang kamu daripada mengingati Allah. Ha, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah faman ya'mal zalika faulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian maka orang itulah yang tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi, kata Allah ya. Ha, okey. Baca balik. Aku selama ini dia, ha, barangkali kamu semua mendengar benar mana kita. Demi Allah, demi Allah aku tidak bimbang kalau kamu berhadapan dengan kefakiran, tetapi yang sangat aku bimbangkan apabila kamu berhadapan dengan kekayaan. Yang itu aku bimbang. Ha, takut kamu terpesona dengan kekayaan langsung kamu lupakan hari kemudian, lupakan akhirat. Sedangkan kaya mana pun bila dah mati bawa kekayaannya ke akhirat. Ha? Dalam dunia dia pakai Lamborghini, sudah mati bawa ke Lamborghini itu ke akhirat. Ha, tinggal aje. Tahu Lamborghini? Ya Allah, tak tahu nama Lamborghini. Ha? Ha? Bukan Lamborghini. Ha, Lamborghini. Tinggal. Ha, ya aku dah mati. BMW tinggal. Ferrari tinggal. Jaguar tinggal. Habis semua tinggal. Ya. Bus jaket tinggal. Yang bawa ke dalam kubur apa? Apa bawa dalam kubur? Ha. Ya, berapa lapis kain? Kalau orang lelaki 3 lapis kain, itu bawa dalam kubur. Bus jaket tinggal, habis tinggal. Ya, tudung bawal tinggal tau. Tudung bawal tinggal, tudung wardina tinggal, tudung apa lagi? Tudung mawi tinggal, bila mawi tudung tau. Ya, tinggal belakang. Yang dibawa hanya kain kapal yang dia masuk dalam kubur. Ha, itu yang dunia ni menipu, menipu daya. Ini yang Rasulullah takut ni. Ha, ya. Demi Allah aku tidak bimbang kalau kamu berhadapan dengan kefakiran, tetapi yang sangat aku bimbangkan apabila kamu berhadapan dengan kekayaan. Apabila dunia telah diluaskan bagi kamu, ha, dunia dah jadi luas, sudah cita-cita yang panjang, angan-angannya lebih, langsung lupakan Allah Ta'ala. Ha, ya, diluaskan dunia ni. Gambar sekarang ni, dunia ni makin lama makin cantik, makin lama makin negik, makin lama makin sophisticated, makin lama makin apa? Anggun, makin lama makin makin apa lagi? Ha, ya? Yeah? Canggih. Canggih, betul. Ha, makin lama makin canggih. Itu dunia. Ya? Yeah? Ha, zaman kita tu apa yang ada dalam dunia? Tak ada apa pun. Minum yang ada masa tu apa? Milo, sudah standard pun lah tu. Milo, minum Ovaltine, ya? Yeah? Ha. Ginari, apa yang tak ada minuman ni? Ha, jus ini, jus itu, jus korma ada, jus tomato ada, jus apa lagi? Jus carrot ada, jus apa lagi? Zaman saya budak tu mana jumpa, tak ada. Ha, kalau minum teh ais tu, tu kira dah standard benar lah tu. Eh? Ha, zaman saya budak tu. Kalau teh ais tu, oh, itu dah kira action benar lah tu. Tengok aku minum teh ais tau. Ha, zaman itu. Ha, sekarang ni teh ais sudah jadi paling common. Ha, itu dia. Ha, jadi itu dunia. Dia makin lama makin cantik, makin lama makin menawan, makin lama makin anggun, makin lama makin menarik perhatian, makin lama makin sophisticated, makin lama makin canggih. Ha, ya. Orang? Orang? Ha? Makin lama makin apa? Makin lama makin kemetut, makin lama makin berkedut, makin lama makin berkerut, makin lama makin kereput. Ha, itu manusia. Mana ada pertembungan antara manusia dan dunia. Dunia makin lama makin maju ke hadapan, manusia makin lama makin gostan ke belakang. Tak ada pertembungan. Sebab itu siapa kejar dunia, dia pasti akan tertipu. Ha, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan tak pernah ke dengar cerita Isra' dan Mi'raj. Ha, di antara yang dia beri pandangan kepada Rasulullah, apa pandangannya? Seorang perempuan, ha, yang sangat tua. Ha, ya.
Tapi beragik. Tahu ke beragik? Ustaz tahu apa beragik? Tahu ke beragik? Ha? Make up beria benar. Itu beragik. Ha, kata orang Perak beragik tau. Ha, sudah tua tapi beragik. Ha, jalan pun dah tak berlalu, sudah bongkok dah dekat muka dah nak sampai ke tanah tu. Punya le bongkoknya tapi beragik. Ha, pakai bebek, pakai seven. Tahu seven? Ha, bedak empat kati mukanya. Tu jalan pakai kasut tumit tinggi. Ha, lepas tu terketik-ketik jalannya. Tahu? Ha. Macam apa? Macam apa terketik-ketik? Macam itik. Tak pernah kena dengar lagu macam itik. Ada ke tak ada? Ha, macam itik pulang petang tiada lagi. Lan melenggang bibirnya merah lagi. Ha, ya. Apa lagi tu? Eh, takkan korang dengar di Indonesia sampai lagu ni? Ha, ya. Delima merekah lagi. Eh, dia buat popo orang tak hafal aja ni. Ha, lagi apa? Kain tinggi sebelah lagi. Betisnya membayang. Itu dia nona penggalan pego. Ha, ya. Jadi orang ingat dia muda, orang ingat dia anak dara. Ha, ya. Ha, cantik benar pakaiannya, jalan pun terketik-ketik. Ha, lepas tu dia pun tackle. Tahu tackle? Ha, tahu tackle? Ha. Contohlah Datuk Jamil pun tackle. Mana kena Datuk Jamil tadi? Ha. Dia tackle. Dapat. Ha, ya. Kahwinlah. Ha, sudah kahwin on his first wedding night. Eh, faham ke? Ini nak cakap putih, tak boleh cakap Melayu. On his first wedding night, the husband was looking forward towards meeting his beloved wife. Faham ke? Faham-faham tidak lah, entah lah. He was very excited, and soon after the wife came into the room, locked the door from inside. The husband was very, very excited, looking forward towards seeing his wife. And then she put her hands on her hair and took out the hair from the head and put the hair on the table. Faham-faham hidak-hidak lah. Kami dah faham dengan gelak tu. Rupanya apa? Rupanya apa? Rambutnya rambut palsu. Letak atas najis. And then she put her fingers on her onto her teeth, and then took out the teeth and put the teeth also on the table. And then she looked at the husband. Husbandnya Ustaz Wahab lah, Ustaz Wahab yang dia kejar ni. Then she looked at the husband and then smiled at him. There was no teeth inside, and smiled. Tu apa? Dia nyerongin. I love you my darling. Naik semangat ke husbandnya? Naik semangat ke tengoknya? Gigi dah tak ada, rambut dah botak kepala, naik semangat kena kau ni? Down jadinya. Berapa darjah downnya? Berapa darjah downnya? 360 darjah down. Tertipu ke tak? Tertipulah, itulah dia dunia ya, menipu daya. Ini cerita ni saya berapa kali dah Islam Merah cerita ni tak miss, mesti bila buat cerita ni. Masih apa namanya? Mesti dia dapat sambutan lah cerita ni. Pasal apa? Pasal dunia ni memang kerjanya menipu daya. Lagi apa? Apabila dunia telah diluaskan bagi kamu sekalian, seperti mana pernah diluaskan kepada umat-umat yang sebelum kamu. Umat-umat sebelum umat Muhammad ni lagi hebat. Kaum Ad sikit punya hebat. Kaum Fir'aun sikit punya hebat. Kaum Samud punya hebat. Mereka itu dah maju. Gunung-gunung pun boleh dipahat menjadikan berhala-berhala mereka. Kaum Ad tu punya hebat. Kerana sudah terlalu kuat, sudah terlalu megah, sudah terlalu apa, cinta dunia, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah biasanya bukan kaum yang fakir, bukan kaum yang miskin, kaum yang kaya raya, kaum yang dah bertamadun, kaum yang maju. Kita ni begitu lagi, menuju kemajuan, menuju ke kemadunan, nanti akan takut dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Tengok macam-macam berlaku. Tsunami apa? Baru tak sedarkan diri, sudah tsunami.
Tsunami itu berapa mati? Lebih 200 ribu orang mati di Aceh tu. Sikit je baru tu, itu bukannya seluruh apa, bukannya apa, dia berosin je tu, bumi tu berosin je, peng, kata, sudah 200 ribu mati. Pasal apa berlaku di tsunami tu, tahu? Di Aceh tu, apa berlaku tsunami? Saya dapat cerita dari sana lah. Kebetulan saya ada dalam rasa pergi ke bandar Aceh tu. Nengok kesan-kesan tsunami tu. Di sana pergi melawat satu makam. Makam Abdul Rauf Fansuri di sana, di bandar Aceh tu, tahu? Makam Abdul Rauf Fansuri. Dan juga wali-wali Allah yang lain lah. Mereka menceritakan makam tu tepi laut tau. Di tepi laut. Malam tu, malam Christmas, mereka nak mengadakan perayaan Christmas tu. Tentera-tentera tu dari Jakarta nak merayakan Christmas dengan acara-acara liur lah, dengan aroknya, dengan perempuannya, tak kira lah. Dibantah oleh penduduk-penduduk Aceh tu. Mana Aceh ni, mereka ni Islam mereka tu lebih baik sikit daripada tempat-tempat lain ya. Jadi mereka membantah kerana kedatangan maksiat nak apa nak berlaku di bandar Aceh. Kata askar nak buatnya, siapa berani menentangnya? Dan dengan senapang dengan apanya, tak ada berani orang menentangnya. Protes gitu ajalah. Jadi malam tu mereka mengadakan juga upacara menyambut Christmas tu. Yang menyambut Christmas tu bukan Kristian aja. Yang bukan Kristian serupa juga. Nah, tari menari lah, arak mabuk dan sebagainya. Malam tu datang angin. Habis 200 ribu tu kerjanya. Sampai kapal besar tu pun. Kapal besar tu boleh floating. Tahu kerti floating? Boleh, apa keluarnya? Terapung-apung. Sudahnya tersangkut atas bumbung rumah. Ada taman di situ, atas bumbung rumah tersangkutnya tu. Ada satu kapal tu atas tanah. Ramai orang mati di langgarnya. Pasal dia terapung di atas tanah. Tersadai atas tanah. Yang satu tadi terapung di atas bumbung. Bila dia naik, banyak menyelamatkan orang. Kapal itu banyak menyelamatkan orang. Kapal yang atas tanah ni banyak membunuh orang. Itu yang berlaku di bandar Aceh. Kenapa? Kerana mereka berlupa. Kerana nak buat upacara itu dekat berdekatan dengan makam wali-wali yang ada dekat itu. Di antara wali yang terkenal itu ialah Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Yang kita wirik-wirik lepas semayang tu ngambil dari dia lah, dia pengasasnya tu yang kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali tu dari dia ni lah. Syekh Rauf Al-Fansuri ni wali Allah tu, wali hebat tu, wali-wali besar. Kerana tidak menghormati wali-wali, terima padahnya. Itu dia. Kerana apa? Dunia. Kerana nakkan dunia, kerana nakkan berseronok-seronok, lupakan akhirat, lupakan bahawa dia akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kamu akan berebut-rebutan seperti mereka dahulu. Juga berebut-rebutan. Hari ini berebut-rebut tak? Masing-masing berebut-rebut. Hendakkan itu, hendakkan ini, hendakkan ini, hendakkan peluang ini, hendakkan peluang itu. Berebut-rebut. Tapi peluang jadi makmum tak ada berebut-rebut pula. Padahal peluang jadi makmum sikit hebatnya. Ganjarannya apa? 27 kali ganda. Tak nak kan? Ganjaran jadi makmum tu 27 kali ganda daripada kalau seorang diri. Kemudian dia terbuka selagi ada hayat, terbuka. Tak ada tarikh tutup. Selagi ada hayat. Lagi apa? Kalau dia kekal dalam berjemaah dapat apa? Yang pertama dilapangkan kehidupannya. Tak ada sempit kehidupannya. Yang kedua dia lepas daripada siksa kubur. Yang ketiga dia menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Yang keempat dia meniti siratal mustaqim cepat seperti kilat. Yang kelima dia masuk syurga tanpa hisab. Ndak ke tak ndak. Atas esok subuh di mana nak semayang? Zuhur esok di mana nak semayang? Asur esok di mana nak semayang? Maghrib esok di mana nak semayang? Isya malam esok di mana nak semayang? Masjid ni. Tak kira lah bukan di sini, mana-mana lah asalkan berjamaah. Paling koman, paling kudi, paling tak guna, dia semayang di rumah bersama dengan isteri dan anak-anaknya. Itu paling koman. Ini tawaran istimewa ya. Paling koman, paling kudi, paling tak guna. Kalau semayang seorang-seorang di rumah, kata Nabi semayang apa? Semayang sesat.
Ini tak ada ramai orang berebut-rebut pun. Ha, ya. Tapi kalau dunia, Allah berebut-rebut. Ha, ya. Ha, pasal itu dia yang ditakut oleh Rasulullah tu. Kemudian kamu akan berebut-rebutan seperti mereka dahulu juga berebut-rebutan. Maka akibatnya dunia itu akan membinasakan kamu. Bila dah tertipu, dunia ini akan membinasakan kamu. Ya, dunia ini akan menipu daya kamu. Ya, dapat dunia tapi masa itu umur dah 73. Tahu ke siapa orang 73? Ha? Ha, umur dah 73 baru kaya, baru duit banyak. Apa guna? Apa gunanya? Pergi kedai mamak, mamak bagi kopi satu jangan taruh gula. Apalah rasa kopi tak gula. Ha, ya? Ha, Haji mau makan apa? Kata mamak tu, roti canai mau? Tak boleh. Oh. Eh? Roti mana boleh makan? Pasal apa? Minyak banyak. Ha, dia kolesterol banyak. Dia saya ada sakit apa? Sakit jantung. Ha, tak boleh ke? Tak boleh. Oh. Eh, ini baru juga masuk haji, kata dia. Ha, daging ada. Kambing ada. Lembu ada. Kerbau ada. Apa jawabnya? Apa jawab? Saya mana boleh makan kambing? Saya ada sakit apa? Darah tinggi. Oh, tak boleh ke? Tak boleh, jangan makan kami. Jangan. Mamak tu pandai aja tau. Ha, tak apalah. Ini ada kerang, ada ketam, ada sotong, ada lala, ada. Apa tau? Tak boleh juga makan. Oh, apa sah? Sudah ada gaut. Habis haji mau makan apa? Bagi itu roti penggali saya colik sama kopi pahit. Cukup. Ha. Duit berkesu-kesu kan? Ya, beribu-ribu lah mungkin. Atau apa guna duit banyak? Tak dapat menikmati makanan dalam dunia ni, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, apa gunanya? Ha, tertipu dah. Tertipu lah tu. Ha, nak kahwin pun tak boleh, kahwin apa dah? Ketai. Kahwin apa keluarnya? Ha, ya? Ha, itulah dia menipu dayanya dunia ni. Maka akibatnya dunia ini akan membinasakan kamu seperti ia telah membinasakan mereka dahulu. Tengok apa jadi pada kaum Ad, tengok apa jadi pada kaum Samud, tengok apa jadi kepada kaum Nuh, tengok apa jadi kepada kaum Fir'aun. Semuanya binasa kerana dunia. Ha, Fir'aun tu lagi teror. Umur dah 500 tahun tau. Umurnya 500 tahun lebih. Selesema pun tak pernah. Tak pernah selesema. Sehat aja. Ha, ya? Tak ada sakit langsung. Sehat walafiat. Lama-lama makin lama makin sehat, makin lama makin sehat, makin lama makin sehat. Kerajaannya pula makin lama makin kuat, makin lama makin teguh, makin lama makin besar, makin lama makin berpengaruh. Ha, sudahnya dia merasakan dirinya itu istimewa benar. Ha, ya, andai aku ni katanya. Ha, ya, orang lain semua dah mati, aku apa? Hidup sakit, hidup sesemua pun hidup kan. Ha, geng-geng aku semua dah tak ada. Dia 500 tahun apa hidup sesemua pun hidup. Ya. Sudahlah. Ditiup iblis akan pada hatinya, kata kamu ni memang istimewa, kata iblis. Sudahlah, ngaku dia sebagai Tuhan. Ha, istihar. Faqala ana rabbukumul a'la, kata di Firaun. Ha, berkata ya, maka aku ini adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Ha, bila Firaun mengajar demikian, yang lain tu kena menurut sajalah. Termasuk ulama-ulama di zaman itu terpaksa juga mengaku Fir'aun itu sebagai Tuhan. Walaupun mereka tak setuju tapi mengaku juga. Kalau tak mengaku apa tak? Ha, kena bukan pancung masa itu. Ada kawah tu. Ada kawah besar. Ha, dia campak dalam kawah tu. Kawah tu ada apa? Ada minyak yang menggelegak. Ada setengah riwayat mengatakan ayur yang menggelegak. Anda mana? Nak masuk dalam minyak menggelegak ke nak masuk dalam air yang menggelegak? Nak mana? Ha, ya. Kalau masuk dalam minyak yang menggelegak, dia kena apa? Kena goreng. Kalau masuk dalam air yang menggelegak, dia kena apa? Kena rebus. Nak mana? Nak goreng ke nak rebus? Ha, dua-dua mati belaka. Ha, jadi itulah yang disediakan oleh Fir'aun bagi mereka-mereka yang menentang. Jadi tak ada siapa berani menentang. Ha, cuma seorang aja berani. Namanya siapa? Siapa namanya? Masyitah. Itu sebab kubur Masyitah tu wangi mana. Tercium kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, ya. Ini jadi malam-malam Isra pula jadi. Udah tu, hari tu aja. Ha, ya. Ha, sampai wangi bau kubur Masyitah tu kerana mempertahankan imannya. Ha, ini yang berlaku pada kaum-kaum dulu. Ha, kaum Nabi Nuh habis ditenggelam di air. Ha,
mendarat pada bila mendaratnya. Bahtera Nabi Nuh tu terapung-apung, akhirnya mendarat pada tarikh apa? 10 hari bulan Muharram. 10 hari bulan Muharram mendarat di Bukit Judi nama tempatnya. Baik. Maka akibatnya dunia itu akan membinasakan kamu seperti ia telah membinasakan mereka yang dahulu. Tengok umat dulu, mana yang ada lagi? Habis. Kaum Ad mana? Kaum Samud mana dah? Kaum Fir'aun mana dah? Kaum Nuh mana dah? Habis. Kita takut kita pun jadi hobi itu juga esok. Okey, itu dia punya makna baru, huraiannya. Baru nak cerita huraian, Pak. Keterangannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bimbang kalau umatnya berhadapan dengan kefakiran. Dia tak nak kekayaan, dia nak kefakiran. Kalau kita ni miskin-miskin belaka, Nabi tak bimbang. Yang Nabi bimbang ni kalau kita kaya sampai lupa daratan, sampai tak tahu matlamat hidup, sampai lupa dia nak ke mana perginya. Itu yang umur 73 nari lagi tu. Umur dah 73 nari lagi. That's the way I like it. Tengah aha tu aduh mati macam. Ada dah orang umur 73 nari lagi? Ada, tak percaya mau pergi kejap. Mau pergi naik kelab kejap ni. Tahu jalan yang Kalsum ada, jalan Ali Pici ada. Tak tahu nama tempat ni, tak tahu je saya tunjukkan. Udah ada dah menengok saya, no, dia menoh. Ustaz tu dah ada pergi kan kata. Yang pergi tu tahu, yang pergi naik kelab, yang pergi karaoke tu orang tua-tua ke orang muda? Orang tua-tua tahu umur 60 pergi tu. Umur 50-an pergi. Tak payah mau kejap ni tengok. Depo ni banyak naik kelab, tengoklah. Yang situ tu orang tua-tua belakang. Yang lelakinya lah, yang perempuan muda lah. Kalau muda sampai siok, kalau tua sampai siok. Orang lelakinya lah. Dan tua-tua belakang. Umur 60, yang pencin-pencin belakang. Duit banyak, anak bagi lagi, pencin lagi, berniaga lagi, untung lagi. Itu yang banyak duit, itu yang tak sedar sendiri tu. Itulah dunia ni menipu daya. Jadi sangat membimbangkan beliau kalau umatnya berhadapan dengan kekayaan. Di dalam keadaan fakir dan kekurangan, banyak orang dapat membuat amal ibadah kerana tidak banyak perkara yang menyibukkan. Dan fikiran pun tidak banyak bercabang-cabang. Kalau dia miskin, tak ada banyak benda yang menyibukkan dia. Itu yang rajin sembahyang, rajin berzikir, rajin wirid, rajin baca Quran dan sebagainya. Kalau dia miskin, kalau dia tak ada. Tapi kalau kaya-kaya, duit banyak, mentoka besar, mentoka apa, banyak mentoka, tak ingat nak wirid, tak ingat nak zikir. Itu yang lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Apa bah? Apa bah? Kumbah. Lepas salam kumbah. Nunggu wirid pun tak nak. Apa salahnya tunggu wirid? Tu imam wirid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu aku janji tu, tuan-tuan. Kita beraku janji dengan Allah Taala. La ilaha illallah, tidak ada tuhan melainkan Allah. Wahdah yang esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya lah kerajaan. Wa lahul hamd, dan segala puji-pujian baginya. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kita baca. Jadi bacaan ini yang diasaskan oleh Syekh Abdul Rauf Fansuri tadi, ya. Itu yang kita satu Nusantara ni, itulah dia wiridnya. Tapi ada orang yang tak berkenan, getik benar nak nyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu nak lepas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus bahaya. Kecuali dia ada hal. Tapi kadang-kadang kita tengok dia aja, asal bah dia. Orang itu juga getik benar agaknya. Bukan sini tak ada, tempat lain. Sini tak ada, sini okey belakang ni. Tunggulah pesalahnya. Lebih-lebih lagi kita dah tamat baca Hidayatul Salikin. Dah tamat masjid ni. Hidayatul Salikin dah tamat. Kan ada ayat 10 dibaca. Lepas itu, lepas subuh tu, baca ayat 10.
Ha, kalau kita boleh ikut yang itu sampai habis waktu duha, boleh ya? Bukan waktu duha, sampai habis. Apa ha, lepas subuh tu boleh sembahyang isyrak lepas itu. Ha, kerana dia pukul 8 lebih baru habis. Ha, 40 minit dah kira-kira baru habis, ya? Ha. Ini dah. Lepas salam bel, lepas salam bel, lepas salam bel. Mujur di sini tak ada orang itu, ya? Ya, tak ada orang itu ya, cuma ya? Tak ada. Ah, ha, dah ngelin dah betul tu. Ha, ya? Abla tak tahu dia ngadap ke depan, ngadap ke makmum. Ha, ya? Ha, tahu kan? Ha, Ustaz Wahab ni ngadap makmum. Ha, ya? Nampak siapa yang bangkit. Ha, jadi starting from tomorrow, wait, ya? Wait until the imam has finished his doa. Ha, then you can get up and go your separate ways. Ya? Ha. Tunggulah sampai habis doa. Ha, selepas wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, getik benar ke nyebut la ilaha illallah tu. Ha, ya. Tapi kalau kaya memang tak sempat. Ha, ini yang takut Nabi dia. Kerana kekayaan, dia ada bisnes, ada meeting, ada ini macam-macam, ada appointment. Ha, itu yang tak ada masa untuk Allah Taala. Ada masa untuk dunia, ya. Ha, malanglah. Baik. Di dalam keadaan fakir dan kekurangan, banyak orang yang dapat membuat amal ibadat kerana tidak banyak perkara yang menyibukkan dan fikiran pun tidak banyak bercabang-cabang. Ha, kalau kaya nak ninggal kereta lagi, meh nak letak kat mana, motor tidak boleh cakap ada orang di luar tu. Ha, ya, motor tidak kecuri ada orang, macam-macam ingatnya. Ha, ya? Ha, kain baju aku di rumah tidak ke orang masuk dalam rumah mencuri kain baju aku, macam meh-meh aku macam. Banyak nak cabang-cabang fikirannya kalau dia banyak kata. Ha, ya? Tidak banyak bercabang-cabang, tetapi di waktu kaya sangat sedikit orang yang sempat berbuat amal ibadah. Itu sebab dalam masjid ni berapa orang milioner yang datang ke masjid ni? Ha? Tak ada. Kalau dia kaya raya, tandaknya datang pun. Ha, yang datang apa kita ni lah. Ha, lalu beli kau-kau udah lah tu. Eh? Ha, tapi kalau kaya apa benar, tak ndak dia mai datang ke masjid ni. Risau takut dikenek dia orang ke, dicolik dia orang ke, dirompak dia orang ke. Ha, itu sebab tak ada. Ha, tapi kalau di tempat eksklusif, ha, itu ada dia mai, ya. Ha, tadi sangat apa? Tetapi di waktu kaya sangat sedikit orang yang sempat berbuat amal ibadat kerana mereka terlalu sibuk dengan bermacam-macam urusan. Ya, memang kalau semuanya sudah ada, apa yang ada? Wang ada, kereta ada, kemudahan lain semua pun sudah cukup. Maka ketika itulah timbul budaya yang disebutkan dalam pepatah kita, tepuk dada tanya selera. Ha, selera orang kaya tu mahu ke duduk kejap nak pergi tuan-tuan dan puan-puan ni? Mahu ke orang kaya duduk? Millionaire belaka mahu duduk apa ni? Ngadap ustaz ni. Nak. Ha, baik buat kerja lain. Ha, eh? Ha, jatuh sendek duduk nongok aja kena ustaz ni, eh? Baik buat kerja lain, banyak kerja lain yang dia buatnya. Banyak dia, I got meeting here, meeting there, golf club meeting lah, apa macam tennis meeting lah, lagi apa lagi, ha, business card business meeting lah, sana sini sana sini, tak sempat nak duduk mengaji. Ha, itu sebab yang mengaji tu orang yang macam kita ni yang nak mengaji. Ha, orang lain tu tak nak lah, man. Terserahlah hendak pergi ke mana dan hendak buat apa, mereka ada belaka kemudahannya. Maka kalau begitu, layanan yang diberikan kepada nafsu tentulah mudah bagi syaitan untuk mendorongnya untuk membuat perkara-perkara maksiat. Ha, dan akan mudahlah bagi syaitan untuk menjerumuskannya ke lumpur kemaksiatan dan kedurjanaan. Ha, kerana syaitan itu memang kerjanya. Ha, memang kerja dia menipu daya manusia. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah, kata Allah. Kalau kamu ikut kebanyakan manusia ini, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah dengan dorongan syaitan. Ha, kerana syaitan ni dia bukan suka tuan-tuan ngaji ni. Ya? Ha, dia akan cuba sedaya upaya supaya gagal majlis pengajian macam ni. Saya dah sebut berapa kali dah. Ha, dia bawa nyabat. Mula-mula dia bawa nyabat. Ya Allah, jenuh dan ngabarnya. Mula-mula dia bawa apa? Dia bawa ni salah, mana pula bincu pula. Mula-mula dia bawa apa? Celak tak? Ha, celak dia bawanya. Ha, celak bubuh tang mana? Bubuh tang mata. Bila kena celak setan tu macam? Eh, macam tu kan? Puan?
Ha, mula dia ngangguk je Pak Ustaz. Ada apa betul tengok yang nyandu-nyandu tu? Ha, tak ada, tak berjaya lah tu. Ha, tak berjaya lah tu. Atau kalau tak berjaya dia feras ke? Dia give up kan? Apa dia buatnya? Dia bawa senjata yang kedua. Ha, celak tak makan. Dia minta tak nak tidur, tak nak ngangguk, tak nak ngantuk pun apa pindah. Terpeliak macam mata dia main. Ha, dia bawa apa ni? Ha, senjata yang kedua. Apa dia buatnya? Yang tadi apa? Gincu. Ha, dia bawanya gincu. Dia gincunya bibir tu. Ya? Ha, bila kena gincu setan macam? Macam? Ustaz ngajar depan, dia ngajar di belakang. Ustaz tengah ngajar, dia pun ngajar juga. Ini gelang ni beli wang klien. Katanya. Sudah kena gincu setan.